second. Hello guys and welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan main game One Punch Man The Strongest. Dan di video kali ini kita mau coba bahas mengenai karakter baru Silver Fang yang baru aja muncul di server global. Nah, Silver Fang ini termasuk karakter limited ya. Jadi kalian harus punya tiket hitam untuk gacha si Silver Fang ini. Oke, kira-kira bakal worth atau enggak untuk kedepannya ya, terutama untuk free player. Kalian harus persiapin atau rencanain dari sekarang ya, kira-kira bakal kepake atau enggak. Oke, tonton videonya sampai habis ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa bagi yang belum subscribe dan baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe warna merah di bawah supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, oke, kalau sudah subscribe, kita lanjut guys. Karakter Silver Fang ini sebenarnya lumayan bagus ya kalau kita bisa gunain di tim yang cocok dengan si Silver Fang. Nah, karena si Silver Fang ini punya skill absorb atau shield, dia skill pasifnya yang cocok banget buat tipe-tipe bertahan ya atau tank. Nah, terutama bagi kalian yang pakai core skill deep seeking, ini cocok banget guys. Oke, tapi sebelum kita lihat skillnya, gue mau ambil quest ini dulu bentar. Oh ya, untuk jaminan dapatin karakter Silver Fang biasa ya, tetap 180 tiket kalau kalian nggak mau ampas. Tapi karena tiket hitam terbatas ya, setiap ada event limited karakter muncul itu hanya bisa beli tiket cuma 36, dan ditambah dari loginnya biasanya 5 tiket hitam, total sekitar cuma 41 ya, dan itu mungkin bisa aja ambas. Nah, jadi kalau mau incar karakter limited, kadang kalian harus skip event limited tertentu ya. Jadi kalian harus incar karakter tertentu, nggak boleh asal gacha. Nah, oke, di sini udah muncul karakternya. Bentar, kita lihat. Nah, ini dia karakter Silver Fang. Untuk roll, dia ada satu kolom luka dalam, kemudian blok semua. Nah, jadi ini dia bisa kasih efek luka dalam, yaitu cedera internal maksudnya. Satu kolom itu satu musuh depan, satu musuh belakang, dan roll lainnya bisa ngeblok semua. Oke, kita coba lihat skill satunya. Di sini serangan ke target solo membuat 120% attack ditambah 10 damage, dan diri sendiri masuk bar satu ronde, damage meningkat 30%. Jadi ini serangan basic attack-nya, serangannya ke target solo, damage-nya dari 120% attack ditambah 10. Nah, kemudian setelah melakukan serangan ini ada efek burst selama satu ronde. Ketika efek burst, damage-nya akan meningkat sebanyak 30%. Next, di sini ada ultimate-nya. Ke satu kolom setiap musuh 5 combo membuat 150% attack ditambah 10 damage, ada 100% kemungkinan membuat target yang menerima serangan luka dalam saat diserang menambah Silver Fang 140% tambahan damage dari attack power setelah trigger efek hilang. Jadi ultinya ini serangannya ke satu kolom ya. Sorry. Satu musuh di depan dan satu musuh di belakang satu kolom. Kemudian damage-nya dari 150% attack ditambah 5 damage, dan itu 5 combo ya. Terus efeknya ada cedera dalam ya, atau luka dalam. Nah, chance-nya itu 100% guys. Jadi kalau kena skill ulti udah pasti terkena efek cedera dalam ya. Nah, kemudian saat diserang, kalau dalam keadaan luka dalam ya musuhnya, tambahan damage meningkat sebanyak 140%, itu untuk Silver Fang ya. Nah, setelah diserang
efeknya bakal hilang, guys. Next, di sini ada skill pasifnya. Mulai battle meningkatkan 30% red block selama 2 ronde setelah karakter sendiri trigger block, mendapat efek taunt atau damage dari absorb 7% dari health point diri sendiri setiap ronde bisa 3 kali. Permanen menambah 20 health point diri sendiri. Nah, jadi kalau mulai battle dia bisa ningkatin 30% red blocknya, guys. Ini cocok banget ya, terutama untuk core skill deep seeking untuk ningkatin blocknya. Nah, setelah karakter itu ngelakuin block ya, itu ada efek taunya atau absorbnya, guys. Itu sebanyak 7% dari health point diri sendiri. Nah, jadi kalau kalian pakai ini, rekomendasi pakai equipment tipe health point ya, karena semakin banyak health pointnya akan semakin banyak efek taunya ya atau absorbnya, dan setiap ronde itu bisa 3 kali, guys. Ini cocok banget buat bertahan ya. Oke, langsung saja kita coba di PvP-nya ya, kira-kira worth it atau enggak. Karena sekarang pas banget ada event, semua karakter gratis, guys, jadi bisa dipakai semua karakternya. Oke, langsung saja kita coba Silver Fang dan kita cari combo-kombonya. Oke, kita sudah di real time PvP. Nah, oke, langsung saja kita coba matchnya. Oh, lawannya Mastery Tactic, guys, nggak imbang banget ya. Oke, di sini kita coba pakai core skillnya Deep Seeking, kemudian pakai Silver Fang. Next kita pakai Melza. Oke, untuk Martial pakai Golden Ball. Teknik Metal Knight kita kurang. Oh, ini damage-nya masih kurang. Kita coba pakai Tatsumaki aja. Kita taruh depan tanknya ya. Oke, kita pakai Metal Knight buat pertama, efeknya bisa kasih terluka ya, lumayan. Nah, di sini kalau kita ngeblok itu dapat energi, guys. Dan jadi atas buff-nya udah banyak banget. Nah, ini karena gue pakai karakter gratisan, equipment-nya mungkin jadi nggak ikut kepake ya. Jadi kelihatannya kayak lebih lemah. Nah, skill satunya tadi ke kondisi bars ya. Nah, karena ini battlenya nggak imbang banget ya, jadi gue kalah. Oke, kita coba ultinya nanti kalau masih sempet ya. Ultinya ini bisa kasih efek cedera dalam atau luka dalam, lihat ya, yang satu kolom terkena luka dalam atomic sama Silver Wing musuh.
Oke, kita kalah ya, karena ini tiernya udah beda jauh, nggak apa-apa. Dan mungkin kalau tadi tim gue karakternya semua udah gue punya ya, dan udah full upgrade, mungkin bisa bakal menang. Oke, untuk kesimpulannya, untuk si Silver Fang mungkin bakal worth it kalau lu punya karakter atau combo yang cocok buat Silver Fang. Nah, kalau lu nggak punya kombonya, mending menurutku nggak usah gacha Silver Fang ya. Terutama untuk free player karena bakal jarang dipakai, terutama di server Cina gue juga jarang lihat ya pakai Silver Fang, sorry. Dan gue saranin ke lu ya, kalau mau incer karakter limited mending yang GG aja sekalian, terutama yang punya skill AoE itu nanti bakal banyak banget. Dan untuk core skill gue rekomendasiin nanti kalian incer Gyoro-Gyoro ataupun Zombie Man yang lebih GG. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe and like. Bye-bye.